Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Kuli sahabati rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma inna la wa syukrika wa husni ibadatik Amin. Allahumma ya rabbana ya dal jalal Bil mujtaba maulal bilal Ya Allah ya rabbana Berikan kami kesempatan untuk terus mendekat kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk taat dan patuh dalam semua perlindungan dan peraturanMu. Berikan kami kekuatan untuk bisa istiqomah melaksanakan segala perintahMu, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami sebagai Muslim yang menjadi pemimpin, maka jadikanlah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang teguh, pemimpin yang tegas. Serta senantiasa lembut kepada rakyat yang kami pemimpin, Amin. ya Allah, ya Rabbana, jadikan negeri ini baldatun toibatun wrobbun gofur, yang setiap warganya menjadikan hati mereka hati yang saling berkasih sayang, Amin. sebagaimana kasih sayangmu pada kami sebagai hambamu, ya Allah, Amin. ya Allah, ya Rabbana, cabut kuat, kuat sifat angkuh, keras hati, sombong, Amin. dan diganti dengan merendahkan sayap, tawadu Amin. juga. Patuh kepada setiap yang telah ditentukan, disyariatkan oleh NabiMu. mu Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar, walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Uh, Pemirsa, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan uh, tausiah dari guru-guru kita. Kita sudah menyimak kajian tafsir dan juga mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tentunya di penghujung acara ini, sekali lagi saya mengingatkan selaku pembawa acara, ayo sama-sama kita benahi diri kita, jadikan pribadi Muslim, pribadi Muslim yang menjadikan orang di sekitarnya merasa damai, merasa nyaman, dan selalu memberikan kebaikan di sekitarnya. Muslim adalah orang yang selamat, bahkan tetangganya pun selamat dari tangannya dan dari mulutnya. Muslim adalah pribadi yang menghidupkan. Muslim adalah pribadi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Karena itu mari sama-sama kita benahi diri kita sehingga Islam yang rahmatan lil alamin benar-benar bisa terwujud. Saya David Halik diri, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك اتقي يا السلام عليك زين الأنبياء انبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنقياء السلام عليك زين